Nah ini yang bak saya bilang guys, ya aduh lihat nih guys. Tahu lah nih guys mana jalannya nih. Oh, nah, ini. Audio Jungle. Yo, what's up? Balik lagi sama Kurjo Gaming. Dan kali ini kita akan bahas game Stumble Guys lagi. Dimana jika kalian lihat tadi ada bug yang sedikit aneh ya kualami guys ya. Jadi bugnya itu antara masuk ke dalam 2 map. Asik, masuk dalam 2 map ya, apa maksudnya tuh? Jadi di situ sulit banget untuk dijelaskan secara logika, tapi mungkin nanti di pertengahan video aku mungkin akan sedikit jelaskan bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi ya. Jadi kalian bisa lihat dulu full videonya aku ngebug di match sini ya. Nah ini yang bug saya bilang guys ya, aduh lihat nih guys. Gimana nih ya, saya lagi main random nih, random lagi party ya sama teman-teman, malah nyantol gini coy. Ini map ice, cuma kenapa ya ada bola-bola ungu ini ya, kayak kenan climb ya, kayak bergabungan gitu ya. Waduh, gak bisa jalan nih guys, ini kepentok mulu nih, atau enggak kalau nggak kepentok kalian nyemplung ke bawah nih, nggak tau lah nih guys kemana jalannya nih. Nah, ini dia, aduh kocak dah nih game ya, ada aja bug-bug kayak gini ya. Kemarin saya bug-nya tuh main sama bot sendirian atau main masuk sendiri doang ya. Sekarang bug-nya kayak gini loh, sumpah deh. Gak usah kemana-mana, nyemplung lagi. Kocak deh, woy Mr. I kena bola ya. Mana nih, woy jatuh lagi coy. Halo coy, woy Grizzly, woy. Aduh, gimana lagi nih ya. Jadi nggak tau lah gimana penyebab kena lag bug ini, woy ada yang menang loh. Nah itu dari sekilas tentang bugnya guys ya, dimana seharusnya sih nggak wajar banget ya kenapa ketemu bug seperti itu coy. Nah di sini juga selain aku ada teman-teman juga yang kena nih, seperti Doyuda ya nama temanku, jadi salah satu viewer juga subscriberku, jadi nanti aku taruh di bawah aja gininya, linknya deskripsi. Jadi dia itu juga kena seperti ini coy. Nah ini nih, ini pergabungan over and under dan cannon climb ya, cannon climb lagi coy, bola-bola ini ya. aneh lah. Jadi kayaknya nih cannon climb sih yang kena ya, karena di sini kan tadi kalau kita perhatikan sedikit di SS itu ya, saat tadi itu kita nggak bisa jalan ini naik gitu, naik jalannya. Kalau di situ aku merasakan naiknya guys, kayaknya tadi aku lupa jelaskan. Jadi sebenarnya itu jalannya naik. Nah itu seharusnya itu adalah pemetaan dari map cannon climb ya, kayak seperti ini coy. Nah Rudianto pas banget tuh dia jatuh bener ya. Nah ada juga nih, ini pergabungan antara floor flip dengan map baru ya, floor flip dengan si Easy High ya, ada SS, bola-bola S tuh kalau kita zoom ya. Aduh sumpah deh, sumpah bingung dah ya nih, tak kenapa bisa terjebak ngebug ini, nggak tahu lah guys ya. Yap, sembari membahas mungkin kita mainkan satu game dulu seperti biasa guys ya, biar ada topik itulah. Jadi untuk bug-bugnya tuh seperti itu tadi ya, saya juga bingung nih ya kenapa bisa terjadi bug seperti itu coy. Pingoran ya, oke. Jadi untuk permasalahan bug tadi mungkin aku sedikit logikakan ya, atau nalarkan kalian ya. Nah bugnya itu kayaknya sih baru keluar pada versi ini ya, versi terbaru 0.14 ini. Nah karena mungkin banyak sekali update-update yang terjadi, maka proses testingnya itu bakalan memakan waktu cukup lama bagi developernya. Jadi kan kalau klaim sebelum rilis itu bakalan dites dulu nih, apakah sudah syaratnya udah bagus nggak pakai main. Nah mungkin ya gara-gara map baru itu, floor flip itu, jadi kayak ada script-scriptnya gitu yang bentrok ya, nggak tahu juga sih. Jadi mungkin sih gara-gara itu ya penyebab mapnya itu kayak dua gitu masuk. Nah jadi gara-gara dua map itu masuk ya, jadinya ya kalau kalian lihat tadi bingung jadinya tata letaknya, karena tata letak yang diperlihatkan tuh adalah tata letak dari petunjuk yang diberikan. Seperti tadi ada saat aku kena tuh di IC High, walaupun pemetaannya sebenarnya adalah cannon climb, dimana jalannya itu menanjak. Aku yakin banget itu map cannon climb karena jalannya menanjak dan kayak ada pintu-pintu gitu yang menghalangi kita gitu loh kalau misalnya kita mau jalan ya. Aduh jadi mungkin ya kita bisa reportkan aja bug seperti ini di Discord servernya si Stumble Guys, nanti ikut cek deskripsi, taruh deskripsi semua ya. Jadi gamenya ini sebenarnya udah bagus banget, cuma nggak sering banget kayaknya mendapatkan bug seperti itu ya, bug seperti itu. Jadi nggak usah terlalu gini lah guys ya, dipermasalahkan itu yang namanya game guys, pasti ada ya 1-2 bug gitu ya, mau gimana lagi coy. Oke.
jangan langsung bilang gamenya broken ya, karena memang sih ya dimana-mana game seperti gue bilang tadi ya, pun itu game bagus kayak ada pasti bug ya, dan juga semua itu tidak sempurna, namanya aja program ya, manusia yang buat ya pasti adalah salah satu yang ngebug dan mungkin lolos dari uji coba ya, yang tembus pandang tuh nggak kelihatan itu errornya. Oke, udah 8 besar nih by the way, saya ada asik ngobrol nih. Kawit Tenzo tuh siapa Kawit Tenzo itu? Moga-moga aja menang lah coy. Jadi udah berapa menit kah ini ya rekamannya? Mungkin kita akan main di map final di next live, di next match lagi ya. Oke, password IC hike ya, moga aja nggak ngebug. Oke, ini nggak ngebug ya. Jadi ciri-cirinya kalau ngebug tuh kalian akan jalan di bawah gitu guys. Nah, di sini juga ya spawn areanya nih agak membingungkan gini ya. Kenapa ya? Lost please, aduh nggak lolos lagi. Waduh, ini kalah sih kocak guys. Solo kalah guys. Tuh siapa lagi di depan tuh? Pakai skin gini, masak-masak. Masak-masak, jangan dong. Aduh, kena lagi guys. Aduh. Empits, aduh kena ya. Aduh. Mulai lagi guys, kayaknya kalah lah ya. Oh, apalah, santuy aja coy. Kalah, yang penting dapat main lah gitu aja ya. Intinya coy. Menang guys. Tembus ya. Menang lo, nggak tahu kewajiban banget saya menang. Udah pasrah aja kalah tuh. Jadi untuk bugnya itu aja sih yang bisa aku jelaskan sedikit ya coy ya. Dan semoga saja bugnya ini bisa segera difixkan oleh para developer-developernya, Master Kelly, Fabio, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya, berhubung jadi pembahasannya cuma itu doang, jadi di next content aku akan bahas tentang updatean terbaru yang mungkin akan rilis di StumbleGuys ini. Karena di malam tadi itu ada voting bahwa kita akan memilih map eliminated, yaitu solo ataupun map team ya, team map ya. Jadi aku pengennya sih downloadnya team map ya. Jadi semoga saja team map ini bisa segera keluar dan mungkin bisa dirilis secepat mungkin ya guys ya, dan bisa kita mainkan bareng-bareng karena game ini lumayan seru juga. Dan jangan lupa kalian juga bisa share ke youtuber-youtuber besar seperti Bang Windah kemarin udah main, kemudian ada Bang Aci GameSpot, mungkin bisa kasih ke Kak Regi, Miao Aung, atau bisa ke Bang Devin ya, Christopher Devin, kemudian gamers lainnya yang sudah besar tuh. Dan semoga saja game ini bisa semakin berkembang di Indonesia guys, karena gamenya ini menurutku lumayan keren banget dan ringan serta bisa multiplayer banyak orang dimana nggak nge-lag banget lah gitu ya. So thank you banyak yang udah menonton video ini. Gitu aja sih pembahasan tentang bug tadi ya. Bug tadi ya lumayan aneh lah, cuma bagaimana lagi guys ya, kita terus support aja yang penting dan laporkan jika ada hal bug, gak usah dipermasalahkan ya. Oke, thank you banyak yang udah nonton dan see you di next video guys. Bye bye.